Truk sembako masuk laut di pelabuhan Sabu Rejua NTT, gagal naik feri terperosok di Sabu Rejua NTT. Detik-detik sebuah truk yang bermuatan sembako terperosok saat hendak masuk ke kapal feri di pelabuhan Sabu Rejua NTT. Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Truk bermuatan sembako terguling masuk laut ketika hendak masuk ke dalam kapal feri di Pelabuhan Sabu, Kabupaten Sabu Rejua, Nusa Tenggara Timur. Dalam video yang diunggah akun Terang Garis Bawah Media tampak ban bagian kiri belakang terperosok hingga tak bisa maju. Karena diombang-ambing oleh ombak, akhirnya truk terguling masuk ke laut. Sembako dalam kemasan karung putih serta dos berceceran hingga jatuh ke laut. Terdengar suara orang berteriak. Video truk terbalik di Pelabuhan Sabu diunggah akun Facebook Devri Taga. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.